Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Komarul Huda. Oke, ini langsung saja ya. Oke teman-teman, kita tengah berada di parkiran belakang, atau lebih dikenal dengan sebutan tikungan mesra, parkiran belakang Terminal Purabaya Tembung Rasih. Ini hari Sabtu tanggal 12 November tahun 2022 pada pukul 10 lebih 43 menit diawali Jaya Utama Indo Patas Surabaya depan Semarang ya, dengan tarifnya Rp165.000 ya, ini menggunakan bodi Avante karoseri tentrem. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 10 lebih 44 menit ada Restu Panda ya, ini hasil tarif biasa Surabaya Malang, ini dari kota Malang ya. Masuk parkiran Terminal Purabaya Tembung Rasih. Pukul 10 lebih 47 menit ini ada Jaya 46, ini Jaya kuning ya, atau Rosimania untuk tujuan Surabaya Ponorogo. Wes keren ini. Pengantarnya sekitar 42 atau 47 atau 50 ya. Kurang begitu jelas saya. Jadi sekitar 47 atau 50 itu yang saya dapat. Ini pukul 10 lebih 48 menit ini ada Kosmonot Patas Restu Panda, ini Surabaya Malang, berbodi jet bus 3 SHD super high deck ya, keren sekali ini, gagah perkasa bergambar panda. Pukul 10 lebih 49 menit ada dua bus langsung ini, yang depan Raja Wali Indah, hasil tarif biasa Surabaya Bojonegoro ya, ini dengan tarifnya sekitar Rp40.000 ya. Disusul Bagong Surabaya Pare Blitar berbodi navigator, ini tarifnya Rp40.000, ini non ekonomi ya. Surabaya Pare Blitar ini armada terbaru dari PU Bagong, beberapa waktu lalu diluncurkan. Pukul 10 lebih 51 menit ada Harapan Jaya dari Tulungagung ya, hasil tarif biasa 7411. Pukul 10 lebih 52 menit ada sekitar 4 bus ya, ini konvoy. Yang paling depan ini Patas Jember Indah Surabaya Jember. Belakangnya ada Jaya Utama Indo, ini ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Tarifnya sekitar Rp91.000 ya sampai Semarang. Diikuti oleh Akas 4 Sekawan, hasil tarif biasa. Diikuti oleh Eka Cepat Surabaya Jogja Cilacap. Juga persiapan berangkat ini Surabaya Solo Jogja Cilacap dengan tarifnya sekitar Rp240.000 ya sampai Cilacap. Pukul 10 lebih 53 menit ada Tentrem Surabaya Malang via tol Karanglo, ini hasil tarif biasa atau ekonomi. Pukul 10.54 menit ada Sabar Indah dari Jember ini. Tujuan Surabaya Jember PP ya. Pukul 10 lebih 55 menit ada Mulia. Ini juga Sabar Indah ya. Ya, tol panjang ini dari Ambulu. Pukul 10.56 menit ada dua bus ya, ini ada Tentrem dan Sugeng Rayu. Bisa cepat. Via tol panjang ini dari Malang. Tol panjang itu tol Tamandayu.
Saya Tarif Biasa, Sugeng Rayu, Modal Ngayal, Surabaya, Solo, Jogja. Dan ada Jawa, ada Transindo ya, Surabaya, Jember. Pukul 10 lebih 57 menit, ada 2 bus, 3 bus di belakangnya menyusul. Ini ada Restu Panda, Patas, Surabaya, Ponorogo ya, ini Lintang Asmoro, Panda 29. Juga terlihat tentrem, Stujek, Surabaya, Malang, Blitar, ini informasi ya. Stujek ini tembus sampai kota Blitar, informasi dari teman kita, terima kasih yang sudah memberikan informasi. Dan ada Ponorogo Indah, Steelheart, Patas, Surabaya, Ponorogo. Tarifnya Rp70.000 ya. Ini Armada XPO Haryanto, jadi ada gambar wayangnya dan Menara Kudusnya. Keren ya ini. Dan diikuti Barcelona, Pandawa 87, Surabaya, Jakarta. Ini bus akap ya, dari Pandawa Wolupitu. Double deck ya ini. Pukul 11 tepat ada Pelita Indah Jun juga Mira. Yang Pelita Indah ini kelas patas ya, tahunan ekonomi Surabaya Trenggalek, ini via RTT atau via Jombang Mojokerto. Lebih dengar dengan jagornya Joker. Disusul Mira, Surabaya Madiun Solo Jogja ya. Ekonomi. Pukul 11 lebih 2 menit, ada bus berwarna coklat Harapan Kita, berbodi Avante, tujuan Semarang Cirebon. Harapan Kita, keren ya ini, warna coklat. Persiapan masuk parkir atau masuk shelter ya, 11.2 menit. Pukul 11 lebih 3 menit, Harapan Jaya ATP cepat, ini langsung Trenggalek atau tujuan Surabaya Trenggalek via tol. Berbodi Mac HDD ya, bersasis Mercy OF1623, keren ya ini. Ada gambar kudanya, ada ciri khas dari Harapan Jaya. Pukul 11.5 menit, ini ada bus Damri. Ini bus untuk angkatan Bandara Juanda ya. Jadi hanya melayani terminal Purabaya Bandara Juanda. Jadi tidak usah khawatir ya, yang mau naik pesawat bisa naik bus dari terminal Purabaya. Pukul 11.6 menit, ada Havana, Patas, Surabaya, Malang via tol Karanglo. Dengan tarifnya sekitar Rp40.000 ya. Umumnya Patas Surabaya Malang. Berbodi Legasi SR1 ini dari Karosari Laksana. Ada gambar bedanya ini. Di bloknya ada Laju Patas Sri Kandi. Kayaknya tujuan Surabaya Jember, dari Jember ini. Dan ciri khasnya kayak yang Patas itu berwarna kuning. Laju. Pukul 11 lebih 8 menit ada Restu Panda ya, ini yang medium ya, yang beberapa waktu lalu diluncurkan. Berbodi Jet Plus 3 Plus MD Surabaya Malang. Medium satu-satunya ya, bus medium Surabaya Malang untuk saat ini. Ini bersasis Mercy ya, harus dari Adi Putro tentunya. Dan di belakangnya ada beberapa bus, ini yang paling depan 7071, sumber selamat ya ini, Surabaya Solo Jogja. Ini pulang ke garasi ya kalau belok sana. Di belakang juga ada Sugeng Rayu dan juga Akas NR itu,
Surabaya, Jogja, Bandung. Ke KSNR. Ini kayaknya ketiga-tiganya ini pulang ke garasi ya ini. Pukul 11:11. Ini Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Dengan tarifnya Rp90.000 ya via tol panjang. Pukul 11:13 ada 3 bus langsung ya. Tiga-tiganya berliveri putih. Oh, dua yang putih. Ini ada Bagong Surabaya Kediri Tulungagung via tol. Tarifnya Surabaya Tulungagung Rp33.000. Susul Mira ya, Surabaya Madiun Solo Jogja, Surabaya Jogja Rp99.000 sekitar. Ujung Rayu Surabaya Jogja Bandung via tol. Tiga bus langsung, dua ekonomi, satu non ekonomi. Pukul 11:15 ada Asepsat Mini Safari Indah Mareta Jaya Surabaya Jember. Pukul 11:16 ada Jaya Puterak ya nih, Surabaya Ponorogo sekitar biasa. Disusur Sinar Jaya di belakangnya nih. Bangkalan Surabaya Jakarta. Sebagai penutup video kali ini ada dua bus ya, ini Restu Panda Surabaya Maospati Magetan, ini Restu Panda yang jurusan Magetan. Dan ada Sumber Selamat 7075. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.